Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Asal Santuija, channel hebat bermanfaat. Oke, sobat Busit Mania, di video kali ini saya akan membagikan atau meng-share sebuah codename, yaitu codename Frisian Flag ataupun codename pohon lebat ya. Seperti apa codename yang mau saya review dan mau saya bagikan? Tapi sebelum masuk ke videonya, untuk kalian yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel ini, tidak ada salahnya untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Cekidot. Oke, sobat Busit, di sini saya sudah masuk ke gamenya ya, yaitu game Bus Simulator Indonesia ataupun game Busit ya. Ini saya sudah masuk ke gamenya. Untuk mapnya sendiri saya pilih map di jalur Sumatera ya, sobat Busit, karena di sini ada banyak sekali pepohonan ataupun hutan ya. Di sini terlihat jelas perbedaannya dari grafik ori ataupun grafik-grafik yang lain, bahwa di sini itu untuk pepohonannya sendiri itu terlihat sangat lebat dan juga sangat real ya. Jadi terlihat sangat nyata ya sobat Busit. Kita perhatikan di samping kanan dan kirinya. Untuk pohonnya sendiri itu begitu lebatnya ataupun sangat menawan ataupun memanjakan mata ya sobat Busit. Kita coba gas lagi. Mau lihat, sangat beda sekali dengan grafik-grafik yang lain. Kalau mau mendownload codename ini, saya sarankan untuk kalian download dulu codename by Trim ya. Untuk codenamenya sendiri sudah saya upload ya di video sebelumnya. Kalian coba pasang dulu codename by Trim. Nah, setelah itu kalian download lagi codename Frisian Flag ini ataupun codename pohon lebat ini ya sobat Busit. Jadi akan tampilannya itu akan seperti ini tuh, bersih, jelas dan juga lebat ya pepohonannya. Lihat, ada efek kayak angin-anginnya, jadi terlihat untuk pohonnya itu sedikit bergoyang kayak tertiup angin ya sobat Busit. Kita coba gas lagi. Untuk codename ini yaitu dari Bymas Entube ID ya. Nanti untuk link downloadnya saya cantumkan di deskripsi. Ini sebelum kalian download, kalian harus tahu dulu seperti apa grafik yang ada di codename ini ya. Kalian tonton sampai selesai. Kita lihat, jadi seperti real ya. Jadi serasa kita tuh main kayak main game ETS 2 ya. Oh, lihat. Jadi kita tuh betah main game Busit kalau misalkan grafiknya seperti ini ya sobat Busit. Kita gas blong lagi. Oh, lihat, untuk pegunungannya dari jauh juga terlihat sangat indah ya, seperti lukisan. Mantap ini. Terima kasih untuk Entube ID ya.
yang sudah mengasih ataupun yang sudah memberikan karyanya untuk kemajuan ataupun untuk player-player busip di seluruh Indonesia. Terima kasih atas karya-karyanya. Kita parkir di sini ya. Oke, sobat busit, mungkin itu saja review singkat dari saya mengenai code name Frisian Flag ataupun Frisian Flag Gold dari Entub ID. Untuk kalian yang suka dengan video ini, silahkan share ke sosial media kalian. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania.